Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan menjelaskan mengenai 10 manfaat asam jawa untuk kecantikan kulit Anda. Nah, di dalam asam jawa itu mempunyai banyak senyawa ya, zat yang sangat bermanfaat untuk kulit wajah Anda. Yang pertama adalah asam jawa ini mengandung vitamin C. Yang kedua, asam jawa ini mengandung magnesium. Yang ketiga, asam jawa ini mengandung niacin, mengandung potasium dan juga mengandung zat besi. Nah, di antara senyawa-senyawa itu sangat bermanfaat bagi kecantikan kulit Anda. Nah, yang pertama, asam jawa adalah untuk membersihkan wajah. Ternyata sahabat perempuan, asam jawa ini mempunyai manfaat yang sangat baik untuk membersihkan wajah Anda dari kotoran-kotoran. Nah, untuk yang kedua adalah asam jawa ini mempunyai manfaat yang sangat baik untuk mencerahkan dan memutihkan kulit Anda. Nah, untuk yang ketiga, asam jawa ini sangat bermanfaat untuk menghilangkan noda dan flek hitam di sekitar wajah Anda. Nah, yang keempat adalah asam jawa ini bermanfaat untuk mengatasi jerawat. Nah, untuk yang keempat adalah yang kelima ini adalah asam jawa sangat bermanfaat untuk wajah agar terlihat putih ya. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, tolong terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and komen video ini ya sahabat. Nah, untuk yang keenam adalah menghilangkan bekas jerawat. Asam jawa ini sahabat ternyata bisa menghilangkan bekas jerawat. Caranya bagaimana? Nah, tonton terus ya video ini. Untuk yang ketujuh adalah memperbaiki tekstur kulit. Nah, bagi sahabat yang mempunyai tekstur kulitnya misalkan pori-porinya besar, terus banyak lubang-lubang kayak gitu ya, nah bisa memperbaiki tekstur kulit di wajah Anda atau kulit tubuh Anda. Nah, yang ke-8 adalah bisa mengangkat sel kulit mati sahabat. Sahabat perempuan, bahwa asam jawa ini bisa mengangkat sel kulit mati dari kulit wajah dan kulit tubuh Anda. Nah, untuk yang ke-9 sahabat perempuan, ternyata asam jawa ini bisa mempercepat regenerasi kulit. Nah, bagi sahabat perempuan, jadi akibat dari regenerasi kulit ini, wajah bisa selalu tampak putih cerah dan tidak kusam ya sahabat. Nah, untuk yang ke-10, asam jawa ini bermanfaat untuk penuaan, mencegah penuaan dini. Nah, sahabat perempuan, jika tidak ingin mengalami penuaan dini, nah sahabat perempuan bisa melakukan perawatan dengan asam jawa ini. Nah, sahabat perempuan, kali ini saya akan mempraktekkan ya bagaimana cara mengatasi jerawat dan bekas jerawat dengan asam jawa ini. Nah, caranya sangat mudah sekali. Nah, sahabat perempuan bisa menggunakan asam jawa seperti ini ya, atau bisa sahabat perempuan kalau punya asam jawa yang langsung utuh bisa sangat bagus sekali. Ini kebetulan saya beli di pasar asam jawanya yang sudah dibungkus seperti ini ya. Nah, kemudian sahabat perempuan bikinkan pasta ya, atau misalkan kalau asamnya utuh ya bisa di jus ya. Nah, dengan sedikit air. Nah, pastanya seperti ini sahabat. Kayaknya seperti ini. Ini tanpa bahan apapun ya untuk mengatasi jerawat, dan ini sudah terbukti ya, saya gunakan ini selama 3 hari. Nah sahabat, tinggal oleskan aja. Sebelumnya ini bersihkan dulu ya wajah sahabat ya. Nah, kemudian jika sahabat mempunyai jerawat, nah tirikan aja ke jerawat. Kemudian di sini ada jerawat, di sini ini saya. Nah,
Misalkan di sini ada jerawat ya sahabat. Nah, tanpa ini hanya asam jauh aja ya dijadikan pasta tanpa bahan apapun ya. Lakukan perawatan ini 2 kali sehari, pagi dan malam hari untuk mengatasi jerawat dan bekas jerawat ya. Ini tunggu sampai asam jauhnya meresap atau sekitar 20 menit ya sahabat. Nah tunggu. Oke sahabat, nah setelah menunggu selama 20 menit ya, ini sudah kering. Lalu sahabat bersihkan dengan air bersih ya. Nah untuk mengatasi jerawat ya, ini dalam waktu 3 hari jerawat Anda akan mengempis dan bekas-bekas jerawat Anda pun hilang ya. Jadi sembuh dengan sendirinya dengan melakukan perawatan dengan pasta asam jawa saja. Nah sahabat, yang kedua adalah jika sahabat ingin memutihkan atau mencerahkan kulit wajah dengan asam jawa. Nah caranya seperti ini ya. Nah sahabat, jika kalian udah punya asamnya, nah 1 sendok teh pasta asam jawa ya, kemudian 1 sendok makan madu ya. Madu murni lebih baik ya, ini saya pakai madu rasa atau pakai madu TJ juga gak apa-apa ya. Sendok. Kemudian campurkan. Nah, untuk memutihkan wajah ya sahabat, ini lakukannya secara merata ya. Masker, penggunaan masker dari asam jawa ini. Sudah selesai ya sahabat. Oke sahabat, nah ini ya saya sudah menunggu selama 20 menit. Kemudian sahabat bersihkan. Bisa langsung ke wastafel atau ke toilet ya, cuci mukanya ya. Ini saya hanya menyentuhkan saja.
ini hasilnya ya sahabat ya. Nah sahabat, dikarenakan ini kan bahan alami ya, jadi untuk hasil maksimal sahabat harus melakukannya secara rutin ya, atau terus menerus ya. Nah sahabat perempuan, jika ingin melakukannya ini diamkan selama 20 menit ya. Itulah 10 manfaat asam jawa ya. Nah semoga apa yang saya SP sampaikan ini bisa bermanfaat dan memberi pengetahuan bagi sahabat perempuan ya. Selamat mencoba di rumah, terima kasih. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.